Baik, untuk segmen Inspirasi TVS malam ini, kita bawakan selebriti tempatan untuk menyampaikan perkembangan berita kepada anda. Jika semalam kita bersama penyanyi terkenal Malaysia Perancis, hari ini pula kita bawakan penampilan khas dan istimewa dari Hairi Perancis. Silakan Hairi. Baik, terima kasih. Inspirasi TVS, saya Hairi Perancis. Wira tak didendang. Itu ungkapan yang sesuai bagi menggambarkan para pekerja pemungut sisa buangan yang tidak pernah jemu akan keletihan demi memastikan persekitaran berada dalam keadaan bersih. Bagi sebuah syarikat Toh Ahkau Sdn Bhd, ia dilantik oleh Majlis Bandaraya Miri untuk mengurus sisa buangan dan proses mengutip sampah, pengorbanan yang dilalui kaki tangannya bukan semata-mata untuk keuntungan. Akan tetapi, ia bagi menjamin keselesaan penduduk dan tahap kebersihan tatkala pandemik COVID-19 melanda. Menurut pengurusnya, Nicholas Toh Kashiong berkata, antara cabaran pekerjanya adalah mereka terpaksa terdedah dengan risiko jangkitan COVID-19. Ini kerana pergerakan yang dilakukan setiap hari dari lokasi ke lokasi tanpa mengira kawasan berisiko tinggi atau rendah, tanggungjawab tetap dilaksanakan demi kebersihan orang ramai. Before the pandemic, then our environment, like, we need to walk it early of the morning because of the weather, sunlight exposure is quite heavy in the afternoon. They make our loader exhausted, so we properly make it at the midnight, and because too hot, but in the morning, sometimes they are facing the bins is broken or something like that, broken bins or damaged bins, then it consider as it's hard to do the waste collection well lah, because we hardly to lift the bin in to our garbage truck because we use the bin lifter to lift up the bin. But if the bin is broken out, so we need to replace it. Akuinya, jika operasi pemungutan sampah ini terkesan akibat jangkitan COVID-19 dalam kalangan pekerjanya, pengurusan sisa di daerah Miri akan terkesan. Bagaimanapun, mengambil iktibar kepada peristiwa yang pernah berlaku di Bandaraya Kuching baru-baru ini, di mana beberapa pekerja syarikat pemungut sisa buangan dijangkiti COVID-19, dia kini mempunyai pelan sandarannya tersendiri agar proses tidak terganggu. He said that we will find the spare manpower lah to overcome all this kind of problem if it really happens. The worst haven't come yet from our side here. But we will prevent it. If that is really happen, like I said, we will cover by our other teams lah. To because we have 12 trucks operate in our area, plus another company 8 trucks. Then I believe they is able to collect it lah. Baik, umum tahu COVID-19 masih membelenggu dunia. Pasti ada yang memilih untuk tidak melakukan aktiviti sukan di luar. Dari situlah timbulnya inisiatif yang diusahakan seorang jurulatih Saiful Bahri Nur Sidi, iaitu menganjurkan sesi senaman secara atas talian kepada yang memilih untuk mengekalkan gaya hidup sehat tanpa perlu keluar rumah. Sekarang ni keadaan kita di seluruh Malaysia dalam keadaan yang agak sukar untuk aktiviti-aktiviti sukan, terutamanya sukan outdoor ataupun indoor, dan kita pun saya belum tahu yang banyak gym sekarang ini ditutup, so kita mengambil inisiatif sebagai jurulatih untuk membuat workout secara online ataupun virtual workout lebih mudah, terutamanya untuk jurulatih-jurulatih untuk mendapat sampingan pendapatan dan juga untuk meneruskan sokan untuk seluruh yang berminat
dalam masukan di aktiviti kesukan. Tambahnya, tatkala pandemik ini, faktor kesihatan perlu terus dijaga bagi mengelak dari dijangkiti penyakit, dan senaman merupakan salah satu caranya. Ditekankan sekarang ini ialah masalah mental dan physical health untuk semua orang. Okay? So that's why kita galakkan semua untuk melibatkan diri dalam kecergasan secara online, sebab kita boleh mengelakkan kita daripada lebih sekarang ni ramai yang stres dengan keadaan sebab kurang mendapat membuat aktiviti di luar dan juga bekerja di luar. So sekurang-kurangnya kita gunakan masa lebih kurang maybe 1 jam ataupun 1 jam lebih sedikit untuk bersenam di rumah secara online. So itu lebih bagus untuk kita punya kesihatan mental dan fizikal, dan kami harap semua yang minat dalam sukan kecergasan teruskan usaha untuk melibatkan diri dalam sukan kecergasan walaupun secara online. Sesi senaman yang dilakukan Saiful Bahri kebiasaannya melibatkan senaman kardiovaskular dan bersiaran secara langsung di laman media sosial miliknya setiap Isnin, Rabu, Jumaat dan Sabtu. Demi hasrat murni untuk membantu kerajaan mengekang penularan COVID-19, Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK Bintangor tampil dengan inisiatif tersendiri. Langkah proaktif terkini ialah melaksanakan program pemantauan pergerakan penduduk sekitar kampung. Penganjurannya melibatkan penyertaan secara bersepadu Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK, Kawasan Rukun Tetangga KRT dan Jabatan Sukarelawan RELA. Sebenarnya program kita tu ialah program yang kita adakan selepas kita menerima laporan dan pandangan dari beberapa rakan di Kampung Bintangor mengenai pergerakan penduduk semasa PKP, dan kita rasa kita badan kita patut membuat sesuatu untuk membantu kerajaan untuk merealisasikan program PKP itu. Kerana saya dengar macam keluhan daripada rakan-rakan sebab ada sebilangan penduduk yang gagal mematuhi PKP. Kawalan keselamatan merangkumi beberapa dua zon utama iaitu Stesen Parit Aseng dan Stesen Bukit Melut dilakukan secara bergilir-gilir mengikut jadual yang telah ditetapkan. Pelaksanaan program tersebut jelasnya bertujuan mengawal pergerakan penduduk bagi memastikan mereka mematuhi sepenuhnya garis panduan SOP. Di samping memupuk kerjasama semua agensi termasuk badan bukan kerajaan. Program itu ialah dinamakan program pemantauan pergerakan penduduk. Mana ianya bertujuan untuk mengekang penduduk-penduduk daripada keluar selepas jam 10 sampai 5 pagi seperti yang diwawarkan oleh kerajaan, supaya penduduk patuh kepada SOP yang dijalankan oleh pihak kerajaan bagi membantu kerajaan untuk mengekang penularan COVID-19 itu. Jadi alhamdulillah kita telah berjaya dan kita juga ada menerima pandangan dari Tuan DO kita, dan kita bagi salinan kertas kerja kita kepada KPD Meradong, dan beliau sangat berusaha hati dengan program kita dan sedia membantu kita.